Bang, kemudian dilimpahkan ke pengadilan tipikor. Dan memang sebagai penasihat hukum Pak Damianus, saya berharap supaya dipercepat proses ini, proses penahanan. Karena perkara ini kan perkara prioritas. Perkara korupsi termasuk perkara prioritas yang harus didahulukan dari perkara-perkara lain. Yang harus segera disidangkan di pengadilan tipikor. Saya rasa isu ya. Pasal yang diterapkan pasal 1 dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Mungkin langkah hukum dari itu sendiri.